Tidak faham kenapa semua sibuk nak pergi Langkawi. Hari ini dibenarkan, hari ini juga nak pergi. Itulah antara luahan selebriti Versatile Nabila Huda. Selepas melihat ramai yang mula menjejakkan kaki untuk bercuti ke Pulau Langkawi Kedah bermula sebelum semalam. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi beberapa ciapan Twitter, pemilik nama lengkap Nabila Huda Suhaimi itu mempersoalkan mengapa ramai yang terburu-buru untuk bercuti ke Pulau Langkawi. Tidak berapa faham kenapa semua sibuk nak pergi Langkawi. Hari ini boleh pergi, hari ini juga semua nak pergi. Tak boleh nak tunggu minggu depan atau bulan depan. Tetap juga nak hari ini. Kenapa ya? Soal selebriti yang berusia 37 tahun itu. Tambah pelakon drama itu, dia juga menyamakan situasi hari ini. Seperti kejadian apabila lokasi rekreasi air terjun dipenuhi orang ramai baru-baru ini. Hari itu semasa dibenarkan rentas daerah, semua juga pergi sungai. Waktu itu juga semua nak ke sana dan sesak terus keadaan di sungai. Samalah juga ketika perintah kawalan pergerakan PKP diumumkan, semua nak pergi ke pasar raya, pembelian panik, luahnya lagi. Ujar pelakon filem Mama itu juga, dia pelik dengan sikap sesetengah manusia yang suka terburu-buru dalam melakukan sesuatu perkara selepas diberikan kebenaran. Jenis yang tak fikir tentang melepaskan orang lain dahulu, memang jenis hari ini diumumkan dan waktu itu juga nak kena pergi. Ciapan pengacara Melodi itu. Kalau anda itu suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.